Halo semuanya, nama saya Rafaeli dari kelas 10 MIPA 2 dan pada hari ini saya akan membuat produk kemasan yang kedua. Mari kita lakukan. Pertama-tama, siapkan pola dan kemudian gunting pola tersebut menjadi beberapa bagian. Kemudian, dekatkan pola tersebut dengan lem menjadi bentuk yang diinginkan. Jika semua bagian sudah direkatkan, kemasan produk kedua sudah jadi. Terima kasih karena telah menonton videoku, dan sampai jumpa lagi.